Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala Muhammad Jumpa lagi dengan saya Iwak Songo Kali ini Malam ini ya Malam ini Kita persiapan Memindahkan burayak Yang usianya antara Satu bulan sampai satu bulan setengah Ke kolam pembesaran Agar Cepat besar Jadi tahu kami kolam pembesaran ini juga berpengaruh uh, terhadap size dari buaya itu sendiri. Nah, teman-teman, Nak -teman, Songo, uh, ini adalah uh, beberapa buaya yang akan kita tuang di uh, kolam pembesaran yang ada di sana. Pak Songo, kita sudah siapkan kolam pembesarannya di sini. Sini. Nah di sini teman-teman uh, teman -teman ini Wak Songo ini adalah salah satu persiapan jadi uh, air endapan. Jadi kalau untuk buraya kita biasanya mengendapkan air minimal satu kali 12 jam. Minimal ya satu kali 12 jam. Dan di sana kita uh, ini masukkan daun pisang kering. Kalau nggak ada boleh daun pisang yang masih basah. Kemudian ada daun ketapang dan garam. Jadi tadi siang kita sudah siapkan kolam pembesaran ini untuk burayak-burayak yang akan kita pindah yang ada di sana. Nah kita uh, kesana ya teman-teman di -teman Songo. kita lihat uh, burayak yang akan dipindahkan. Ini adalah burayak Nemo uh, ya, tapi ini tidak akan dipindahkan ke kolam tadi karena sudah uh, size-nya beda dengan yang kebanyakan karena ditakutkan nanti mereka bertengkar nah ini adalah nanti ini wadah satu wadah satu ini wadah dua ini ya ini wadah dua ini red cooper sama eh, apa namanya nemo multi ini grizzle sama yellow banana kemudian ini kita punya fccp f3 tahu nanti jadinya kayak apa ya Pokoknya kita coba-coba aja. Kemudian ini juga spcps 3 kita dapat indukannya dari kediri kita breeding di sini mana ikannya ini 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 ya ini hai ikannya ini ya ya teman-teman uh, Pak -teman Songo, sebagai informasi ini adalah cangkang Artemia. Jadi ini sudah mengendap selama beberapa uh, selama berminggu-minggu di sini. Jangan khawatir teman-teman Iwak Songo, karena saya yakin ikan cupang lebih pintar daripada kalian. <laughs> ikan cupang lebih pintar daripada kita. Mereka lebih tahu mana yang cangkang mana yang tidak. Ini juga sama. Uh, nanti kita akan pindahkan ke kolam, kolam besaran tadi. Kemudian ini ini serian yellow ya, Yelo marsupilami ini ini sama dengan tadi SCB F3. Kemudian ini nanti kita tidak masukkan karena usahanya yang lebih besar dari yang lain. Kemudian kita juga punya serian Damboir sama serit ini silangan Damboir sama serit. Nanti kita nggak tahu jadinya seperti apa. Kemudian ini ada yellow kuncup, yellow cooper sama yellow koi. Silangannya di sini. Ada beberapa ekor, kemudian ini uh, pure yellow koi, ya teman-teman. semua semua wadah ini tadi, uh, ini itu, itu, itu akan kita jadikan satu di kolam pembesaran yang ada di sana tadi. Nah, teman-teman, semua semua mohon doanya, semoga berhasil, bisa besar dan tidak ada yang meninggal. Uh, Sekali lagi teman-teman di Wak Songo Jangan lupa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Semoga sukses selalu menyertai kita uh, Selamat dunia akhirat Sehat badannya banyak rezekinya banyak anaknya Dijauhkan dari segala permusuhan Terima kasih teman-teman di Wak Songo Salam Cupang dari kota Pasuruan Ini sudah jam 7 pas ya Jam 7 malam nih uh, Salam uh, ikan cupang dari Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.